Fadil Jaidi keceplosan katakan dirinya ingin meminang selegram Fuji Utami alias Fuji di tahun 2025 ini. Selain itu Fadil Jaidi mengumbar kedekatannya dengan Fuji hingga didoakan berjodoh. Fuji pun disebut cocok jadi menantu Pak Postingan Fadil Jaidi yang sengaja memamerkan fotonya dengan Fuji ramai di komentari warganet. Tak sedikit yang mendoakan keduanya beneran berjodoh hingga menyeret nama Pak Entar plot twistnya kalian beneran jodoh, ikata warganet. Uti dan Kak Fadil jadi dikuaminkan jika memang berjodoh. Isahut yang lain, beruntungnya Fuji jadi mantu Pakmu. E eh tulis warganet, "Pakmu tolong restui mereka berdua." E eh ungkap lainnya. Sejalan dengan itu, tak sedikit yang mencocok-cocokkan latar belakang keluarga Fadil, Jaidi, dan Fuji. Ayah Fuji, yakni Haji Faisal, dikenal sebagai pengusaha tekstil asal Tanah Minang yang memiliki sejumlah ruko di pasar Tanah Abang. Tak kalah mentereng dari Haji Faisal. Ini sumber penghasilan Pak Muh yang dinilai warganet cocok jadi mertua Fuji. Muhammad Jaidi atau yang karib disapa Pak Muh memiliki sejumlah usaha yang menghasilkan untung. Salah satunya usaha kuliner yang diberi nama Waroeng Pak Muh. Awalnya, warung ini dibuka di depan teras rumah Pak Muh di kawasan Jatiasih, Bekasi. Seiring berjalannya waktu, Fadil Jaidi dan sang ayah mengembangkan bisnisnya hingga menawarkan franchise. Waroeng Pak Muh menawarkan menu bakso dengan beragam varian, mie ayam hingga sebelak. Dengan popularitas yang dimiliki Fadil dan Pak banyak pembeli yang tertarik datang ke warung ini. Pak juga menekuni bisnis jual beli kendaraan secont yang bernama garasi HM. Usaha ini dibuka di dekat kediamannya. Menilik media sosial resminya, terdapat mobil secon dalam kondisi bagus yang dijual di sini. Pak juga kerap mempromosikan usahanya lewat konten video. Dari dua bisnis itu, Pak diprediksi merauh pendapatan yang mumpuni tak kalah dari Haji Faisal. Selain itu status hubungan Fuji dan Fadil Jaidi kini kian jadi sorotan. Penyebabnya, Fadil Jaidi dan anak Haji Faisal itu kian pamer kemesraan saat tampil berdua. Apalagi, Rachel Vennya juga membubuhkan komentar yang bikin heboh. Memang, Fuji dan Fadil Jaidi ramai dijodoh-jodohkan imbas postingan chat random beberapa waktu lalu. Keadaan ini menjadi setelah. Fuji dan Fadil pamer kemesraan saat kekondangan. Hal ini terekam dalam postingan Instagram mereka baru-baru ini. Dalam postingan dalam sejumlah slide foto itu, Fuji mengenakan dress warna putih, sementara Fadil memakai setelan jas dengan dasi kupu-kupu. Mereka berfoto bersama dengan pose berbeda. Termasuk dengan pose tangan membentuk, love. In anoter kondangan I next to you, etulis Fuji. Lantas, Fadil pun membalas postingan itu dengan minta maaf. Ini terjadi karena tak bisa mengantar pulang Fuji selepas kondangan. Diketahui, mereka berada di resepsi pernikahan kakak Fadil, yakni Islam. Maaf, kemarin gak bisa anterin pulang, ibalasnya. Nah, momen itu kian heboh. Gegara komentar Rachel Vennya, sahabat Fuji, rupanya dia mendukung Fuji menjalin hubungan lebih serius dengan...